Besok-besok saya gunting rambut panjangmu, saya botakin ya. Pak, Pak. Pak tahu enggak si Amar tuh ya? Saya hitung-hitung udah 3 kali dia telat. Beruntung. Oh, terus apa lagi? Kemarin saya ada dengar tuh, customer bule komplain karena bahasa Inggrisnya tuh jelek, Bang. Wow. Hah? Bahasa Inggrisnya Amar jelek? Iya, Pak. Amar tuh enggak cocok tuh jaga cabang-cabang kita yang kayak di Canggu tuh. Kasih ke saya aja, Pak. Bahasa Inggris saya kan bisa. Oh, kamu pintar bahasa Inggris berarti? Iya, Pak. Pacar saya kan dulu. Oh, pinter ya kamu. Iya, Pak. Emang pinter saya kan S1. Oh, pinter kamu. Pinter jelek-jelekin teman kamu. Eh, Wan ya. Berapa kali saya kasih tahu ya? Dari dulu, Edi kamu jelekin. Jojo, Arin, Caca, semua kamu jelekin. Emang kerjaanmu tuh tukang jelekin teman. Buat suasana kerja yang positif. Enggak, Pak. Maksudnya bukan gitu. Tujuan saya kan baik, Pak. Untuk kebaikan perusahaan. Baik enggak di perusahaan, tergantung. Perusahaan itu berapa banyak punya orang-orang kayak kamu yang jiwanya provokator, merusak gitu jiwa-jiwa kayak gitu, sifat-sifat busuk itu kamu bawa ke kerjaan, merusak gitu suasana kerja. Ngerti kamu? Iya, Pak. Maaf, Pak. Makanya kamu tahu ya, saya itu paling benci provokator. Ngerti kamu? Ngerti? Ngerti, Pak. Benar ya? Benar. Besok-besok saya gunting rambut panjangmu, saya botakin ya. Hah, mau kamu? Enggak, Pak.